Kecelakaan maut menimpa dua remaja putri pengendara sepeda motor dan satu unit truk di Cirebon, Jawa Barat. Akibatnya satu orang tewas dan satu orang lainnya dalam kondisi kritis. Kecelakaan maut menimpa pengendara motor yang berboncengan di Jalan Desa Kepuh, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis sore. Korban merupakan dua orang remaja putri, Gia dan Vina, yang berboncengan dari arah Duku Puntang menuju Palimanan. Sepeda motor yang dikendarai Gia bersenggolan dengan sepeda motor lain hingga terjatuh. Secara bersamaan, sebuah truk melintas dari arah berlawanan. Truk yang hampir menabrak korban mencoba menghindar, namun korban terserempet bagian samping truk. Vina yang membonceng tewas di lokasi kejadian, sedangkan Gia kritis dan sedang dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, Cirebon. Awal saya dari arah utara mau ke selatan. Nah, terus dari arah perlawanan saya ada motor nyalip tersebut bersenggolan, jatuh, mentoknya ke mobil saya. Nah, terus saya sempat nulungin yang korban, terus saya laporan ke polsek. Untuk supir dump truck, setelah terjadi kecelakaan, langsung menolong korban untuk diangkat bersama warga sekitar, dibawa ke tepi jalan. Kemudian pengemudi truk ini melanjutkan perjalanan dan mengamankan diri ke polsek terdekat, yaitu Polsek Gembol. Satlantas Polresta Cirebon tengah menyelidiki kecelakaan dengan memintai keterangan sejumlah saksi.